Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is up and how's it going, my fellow bikers? Bagaimana kabar kalian dan bagaimana puasa kalian hari ini, cuy? I hope you're doing good. I hope you're doing pretty awesome. Lancar-lancar puasanya ya. Ya, gue sekarang lagi sama anak WR Bandung, WR Bandung Raya, mau ke Kampung Gajah sambil ngabuburit, ngabuburit dan ngabuburit. Nah, di sana nanti di Kampung Gajah itu mau sekalian foto-foto, terus mau latihan wheelie sih pengennya. Soalnya numpung ada suhunya nih langsung ya. Tuh. Ada suhu wheelie di depan. Jadi sekalian gitu, cuy. Ya. Nah, ini udah lumayan banyak sih. Biasanya gak seramai ini, cuy, kalau misalkan ngabuburit ya. Biasanya juga sendiri atau gak berdua atau tiga. Ini udah berapa motor ya? Ada 6 atau 7 motor gitu. Lumayan rame lah. Ini juga di Kampung Gajah katanya tempatnya kosong dan memang banyak yang latihan di sana. Terus jauh juga dari pemukiman warga, jadi aman lah ya, cuy. So, gak akan ganggu warga di sana. Karena jauh dari pemukiman, tempatnya kosong. Cuaca hari ini cerah banget, cuy. Alhamdulillah ya. Pada narik bawahnya, anjir. Mulai rame ya, cuy ya. Udah pada mulai pulang kerja nih. Mau siap-siap buka puasa. Masih lama sih, ini masih jam 3. Cuman ya pasti udah bubaran ya. Bubaran terus ya mau siap-siap buat buka puasa. Sekarang tuh hari keberapa ya? Hari ke-20 atau hari ke-19 gitu. Gak kerasa ya, ntar lagi 10 hari lagi lebaran loh ini. Semingguan lebih. Tuh ada Detia ya kan. Tuh, bagi kalian yang cewek-cewek mau gabung WR tapi malu, ini ada temennya kok kalian. Ada Dini juga, cuman dia lagi gak ikut. Jadi nanti kita lewatnya ledeng. Ya mudah-mudahan di pertigaannya ya seperti biasa. Itu pertigaan maut anjir. Jam segini sih harusnya aman lah. Tahu meren aman dari apa? Srot. Sayu. Nakem. Nakem enggak tuh, on cam. Mau ke mana? Mau ke mana? Nyari ayam. Ini enggak pada pakai intercom, cuy, masalahnya. Kalau misalkan pada pakai intercom sih rame ya. Jadi di jalan itu kita ngobrol gitu, sharing-sharing. Jadi nggak gabut anjir di jalan tuh aing. Gibah-gibah di jalan, gibah on the road. Jangan deh gibah mah, lagi bulan puasa tuh. Nggak boleh gibah-gibah ya. Kecuali nggak sengaja. Soalnya kepake juga ya kalau intercom gitu. Kalau misalkan touring itu kepake banget, cuy. Dan yang pakai itu biasanya sweeper dan RC ya. Jadi tahu kalau misalkan kapan harus nyusul, kapan enggak. Ya nanti dikasih tahu kalau misalkan di lawan arah ada truk, ada mobil, ada motor, awas. Nah, jadi lebih safety lah touringnya ya. Lebih enak, lebih enjoy ya. Jadi nggak takut-takut kalau misalkan mau nyusul juga ya. Mau nyalip juga nggak takut-takut karena udah ada infonya. Masih dikasih info masih lewat intercom. Yeah, salah gigi. Udah lama juga sih nggak lewat daerah sini anjir. Biasanya kalau ke Lembang tuh lewatnya Puncrut, kalau nggak Dago Giri ya. Udah lama gua nggak lewat Ledeng sini. Terakhir kapan ya? Sebelum puasa, sebulan yang lalu ada. Dalah ada polisi nih. Ada apa ini? Kirain ada razia ya. Deg-degan aing. Ijo-ijo. Ngapot. Sudah bukan standar. Terus plat nomor belakang enggak ada. Iya, mabal. Kosong enggak? Lampunya lain. Pertigaan Keramat, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Alhamdulillah aman. Buat yang tahu-tahu aja ya, cuy, daerah sini tuh Keramatnya minta ampun anjir. Apalagi kalau pagi-pagi dan sore hari. Wuh.
ini udah mau dekat-dekat Kampung Gajah sih. Gue seumur umur belum pernah ke Kampung Gajah sama sekali. Dulu kan masih buka ya, kalau sekarang udah tutup cuy. Bagi kalian yang nggak tahu Kampung Gajah itu dulunya tempat pariwisata. Nah sekarang udah abandoned, ya. Sudah ditinggalkan, sudah usang ya. Katanya sih bangkrut. Nah, jadi sekarang tempat wisata yang terbengkalai. Nah katanya di situ sudah sering dipakai untuk syuting youtuber-youtuber yang sudah papan atas ya. Dan katanya juga suka dipakai nongkrong anak-anak warlock sini ya, Akam sih. Sama buat foto-foto dan katanya sih latihan wheelie juga di sana bisa. Enak suasana cuy di sini tuh. Adem gitu, seger. Kalau di bawah tuh jam segini panas, kalau enggak hujan. Nah, kalau di sini tuh adem gitu bawahnya. Dingin cuman enggak, bukan dingin yang enggak enak ya. Dingin yang ngeunaheun, yang enakeun tuh kayaknya mah. Wah bersyukur banget sih tinggal di Bandung daripada di Jakarta. Mohon maaf nih orang Jakarta. Bukannya rasis cuman gue pribadi itu nggak sanggup sih kalau tinggal di Jakarta anjir. Lembabnya itu loh cuy, panasnya kan lembab ya. Kalau di sini panasnya masih oke lah, nggak begitu lembab. Kalau di sana tuh gue harus mandinya 3 kali 4 kali anjir. Minimal cuci muka lah. Cuci muka tuh harus 3 kali ya di sana. Oh di sini mah aman, cuy, nggak pakai AC juga nggak masalah. Coba kalau di Jakarta mah wajib anjir AC itu. Menarik. Anjir. Pemandangan banyak yang jual tanaman. Gue paling seneng kalau lewat jalan sini sih. Cuman kalau misalkan ke Lembang lewat jalan sini, ya gue ngerasanya lebih jauh sih daripada lewat biasa ya. Jadi kalau gue sih kalau ke Lembang pribadi sukanya lewat Puncut sih, lebih dekat daripada lewat Setiabudi sama lewat sini gitu cuy. Dan aman juga kalau lewat Puncut. Aman dari pokoknya namalah. Anak motor mah relate lah. Anak motor Bandung pasti relate. Ulu. Pada ngabubur aja juga nih. Si bapak cuek pisan bapak. Enggak lihat kiri. Main motong aja ya. Masuk-masuk baik si bapak itu. Anjir. Nah, ini bagi kalian yang mau lihat ya, sekarang Wiro dekal baru cuy. Nah, lihat penampakannya ya. Wah, jadi kuning, hitam. Nah, ada tulisan Dirty Heroes dan Gram Autovlog. Jadi gua itu dekalnya nemplokin dari KLX pas tengahnya Bang Dika ya, Dirty Heroes. Katanya sih udah nggak dipakai, jadinya ya udah nggak apa-apa. Kan sebelumnya gua izin dulu boleh dipakai nggak bang dekalnya di WR gua. Boleh katanya, soalnya udah nggak dipakai lagi. Ya udah, gua pasang sekarang karena yang putih kemarin sih udah banyak yang pakai. Jadi ya gua juga yang kedua bosen, jadinya pengen ganti yang beda lah dari yang lain. Jadi warna kuning. Gitu cuy. Untuk reviewnya mungkin nanti ya, nggak sekarang. Karena mau kontennya ngabubur aja dulu sambil lihat yang willy-willy ya. Siapa tahu ngeliatin yang willy jadi bisa willy gitu kan. Oi, pada mau kesini cuy. Kampung Gajah tuh, benar ada gajahnya sih, patungnya tapi nggak ada gajah beneran nanti. Woi, set. Halo. 5.000.
Ayo nitip, Di. Ih, tempatnya enak, cuy. Walaupun sudah terbengkalai tapi masih enakeun. PH geng, Dirtiros anjay. Jadi kita izin dulu. Mana ada, udah lama. Oh, banyak yang nongkrong-nongkrong juga, cuy, di sini. Keren tempatnya. Keren tempatnya, cuy. Ini mah spot foto banget, spot nongkrong banget ini mah. Sini aja kali ya, cuy. Boleh nih di sini. Willy. Karek udangnya. Hah? Nyen video sih titik. Oke. Anjay. Ngeri. Wah. Suhunya Willy itu. Anjir, tanpa rem tangan loh itu. Lihat lawan. Aji, ngeri sendiri. Kamu lawanan atau? Karena ada sebenarnya kali digas di kuplingnya ngangkat. Digas di kupling ngangkat tuh ya tungkul. Kenapa, Jos? Udah ada ganti-ganti tuh gear naon? Harus ini langit kena standar, Jos. Ayo, Jos. Yang penting apa? Yang penting skill berani ya. Ini kalau ada yang mau belajar ke ini ya, suhunya di Bandung. Banyak suhu yang lain. Alah. Halo guys, welcome back bersama Padil Paujan. Anjing, mana ya si Ader gak iya, goblok. Buru deh. Oh, so, kalau mah Okay guys, jadi ini gua lagi nyobain motornya si Padil sekalian kameranya. Jadi di kontennya tuh banyak yang request tentang Willy. Jadi ini gua sekarang mau nyontoin buat dasar Willy aja ya. Jadi diutamain kalau buat yang mau belajar, intinya diusahain harus bisa main rem dulu sama nyimbangin dulu. Jadi di gigi satu aja, jangan dioper, ditahan gasnya, mainin gas sama remnya aja kayak gitu. Jangan sesekali dan coba-coba mau dioper kedua. Contohnya kayak gini nih. Jadi di gigi satu aja dulu, terus aja gigi satu gitu ya. Nah gitu, kalau udah enak, ke atas aja terus. Terus. Jadi kayak gitu guys. Pokoknya nih, jadi kayak gini contohnya nih. Bro. Itu teman gua. Intinya mah yang penting harus digigit satu dulu, jadi kayak gini kan. Masuk. Mana lah, Dek?
ini gua nyobain ngoper kedua ya sekarang. Ini di oper kedua. Aduh bagus deh. Ini sekarang gua mau nyobain motornya si Padil buat Stupi. Jadi ini sekarang gua mau nyobain Stupi. Aduh, kurang enak ini motornya buat Stupi. Jadi pada intinya mah guys, anjay, mengerikan anjing. Terus kalau mau yang nyobain circle nih. Anjing tinggi banget ini. Tapi enak, Brodi. Jadi ini tuh circle-nya tinggi banget, Brodi. Tapi ini enak. Ini circle ini. Anjing tinggi banget ini circle-nya. Halo cuy, ini kita udah beres. Walaupun gua cuma bisa ngangkat dikit doang, anjir nggak bisa wheelie-nya. Ah, nggak apa-apa lah, ngangkat dulu aja dikit ya kan. Tuh teman-teman gua udah pada bisa cuy. Gua doang masih rada takut soalnya RPM-nya tuh. RPM-nya masih rada takut ketinggian. Ya biasa lah. Cuman emang katanya kan harus diberaniin. Ya, gue masalahnya belum terbiasa. Oke cuy, ini mau lanjut ke daerah Punclut ya. Jadi ada warung-warung gitu, murah-murah di sana biasanya emang tempat buat nongkrong juga. Sekarang mau kesana buat buka. Nah, di situ harganya murah-murah cuy, jadi ya kayak buat gue rekomendasi aja buat kalian yang di Bandung yang nyari tempat murah terus buat nongkrong dan nyantai gitu buat lama-lama nongkrongnya ya di Punclut bawah cuy, di patung kuda. Nah, nanti gue tunjukin lah tempatnya di mana. Ya dadah kampung gajah, dadah gajah. Walaupun patungnya doang. Mau masuk lagi tapi gak berani, udah jam segini. Kita pulang aja, udah pada sepi cuy. Nah masuknya juga murah ya disini, kayak cuma buat uang sukarela seharga 5.000 rupiah. Udah aman lah itu ya.